Ratu Nitakaen merupakan julukan dengan arti wanita bersabuk dua. Assalamualaikum sahabat Al-Qalam. Beliau adalah Asma binti Abu Bakar. Siapa yang tidak kenal dengan Asma binti Abu Bakar? Asma binti Abu Bakar adalah putri dari salah seorang sahabat tercinta Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakar merupakan salah satu dari sahabat As-Sabiqun al-Awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Asma binti Abu Bakar juga dijuluki dengan Dhatun Nitaqain. Dhatun Nitaqain merupakan julukan dengan arti wanita bersabuk dua. Kenapa? Karena Asma ditugaskan untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW. Pada saat hendak mengantarkan makanan, dia tidak memiliki tali untuk mengikat makanan dan minuman. Akhirnya Asma binti Abu Bakar mencopot ikat pinggangnya. Dan ikat pinggang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk mengikat makanan dan yang kedua adalah untuk mengikat minuman. Makanya Rasulullah SAW juga mendoakan Asma binti Abu Bakar dengan doanya yang terkenal, yaitu semoga Asma mendapatkan tali ikat pinggang, dua tali ikat pinggang yang lebih mulia lagi di surga kelak. Asma binti Abu Bakar juga merupakan wanita yang sangat cerdas dan wanita yang sangat dermawan. Sang putra Abdullah bin Zubair mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Cerita Asma binti Abu Bakar ini juga bisa disaksikan secara lengkap di Smar Hafiz versi ke-6. Dan nantikan juga cerita-cerita berikutnya di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.